なななななななな この壊れ <coughs> 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 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Direktur Pusat Teknologi Material Bapak Dr. Mahendra Anggravidya, anggota PRN Implan, moderator Bapak Dr. Inyoman Jujur, narasumber kita Bapak Dr. Nendar Herdianto, serta para peserta yang telah hadir secara virtual. Selamat datang kami ucapkan dalam acara sharing material teknologi Smart Series yang pertama dengan topik hidroksiapatit sebagai material pengganti tulang. Pada hari ini, Selasa tanggal 15 September tahun 2020. Acara ini merupakan sharing session pertama yang diadakan oleh Pusat Teknologi Material. Mengangkat topik yang berkaitan dengan material untuk kesehatan, mengingat peran Pusat Teknologi Material sebagai PUI Material Medis serta Koordinator PRN Implant. Kami mohon maaf sebelumnya, karena ada kesalahan teknis, acara ini belum dapat ditayangkan secara live di YouTube. Namun, setelah acara ini selesai, rekaman akan kami upload dan dapat diakses melalui YouTube PTM, yang linknya nanti akan di-share di kolom chat. Baik, acara yang pertama sebelumnya, kami akan memperkenalkan tentang pusat teknologi material melalui penayangan video profil PTM. Kami persilahkan kepada panitia. Demikianlah video profil dari Pusat Teknologi Material. Selanjutnya kami persilakan kepada Direktur Pusat Teknologi Material, Bapak Dr. Mahendra Anggara Vidya, untuk menyampaikan sambutan. Bapak Pak Mahendra, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Wiku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masih warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Panendar ya atas waktunya ini untuk apa dalam acara sharing session ini. Insya Allah ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kiron, juga terima kasih ke Butika kepada tim sharing session ya Mbak Rias, Mbak Rina, Mbak Nia, Mas Taufik, Mbak Wiku atas kerja kerasnya ya sehingga acara ini dapat berlangsung. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Mbak Wiku, bahwa ini adalah merupakan acara pertama kita. Jadi saya juga mohon maaf ya, jika banyak kekurangan. Kayak tadi video kok ada videonya tapi tidak ada suaranya. Depan mungkin kita akan perbaiki. Jadi dalam kondisi seperti sekarang ini, inilah mungkin salah satu cara bagi kita untuk tetap produktif, untuk tetap berbagi ilmu. Nah mudah-mudahan acara ini bukan yang pertama kemudian yang terakhir ya. Berikutnya saya harapkan bisa teman-teman dokter-dokter baru kita, Mas Oka, Mas Giri dan lain-lain juga teman-teman kegiatan bisa menyampaikan sharing session ini sehingga berlanjutlah sampai mungkin sharing session seri 100 gitu kan. Kemudian seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan acara ini apa banyak manfaatnya bagi kita semua dan juga ini merupakan pembelajaran bagi kita. Nah, ke depan juga saya harap bukan hanya internal dari PTM, mungkin kan di sini juga bergabung teman-teman dari luar PTM, silahkan nanti mungkin kita bisa kombinasikan antara perekayasa dari PTM dengan misalnya dari tempat lain, sehingga lebih kolaboratif, pentahelik itu menjadi lebih, apa kolaborasi itu menjadi lebih terjalin. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Panendar, Panitia, dan Nyoman tentunya juga sebagai moderator eh demikian yang bisa saya sampaikan. Wabil Taufik wabila daya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahendra. Selanjutnya kita akan memasuki acara sesi foto bersama. Mungkin boleh videonya semua dibuka ya. Dan mohon bantuan panitia untuk bisa uh, cek foto. Saya beri aba-aba ya. Oke, okay, sudah siap semua. Satu, dua, tiga. Ya, mungkin sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, okay, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari oh, yang pertama dari moderator kita terlebih dahulu. Moderator kita pada hari ini yaitu Bapak. Dr. Insinyur I. Jujur M.Eng. Jabatan beliau yaitu Perekayasa Ahli Utama di Pusat Teknologi Material BPPT. Tiwayat Pendidikan, S1 Teknik Mesin Universitas Brawijaya, sedangkan S2 dan S3 diselesaikan di Institute for Material Science Tohoku University, Jepang. Kegiatan inovasi dan posisi di dalam kegiatan saat ini yaitu sebagai Kepala Program PRN Implan Tulang dan PRN Implan Gigi, atau bisa dikenal sebagai Inovasi Teknologi Material Implan Tulang dan Gigi, selanjutnya untuk CV dari narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Nendar Herdianto, SSI M.Si, pendidikan beliau S1 di Institut Pertanian Bogor, Jurusan Fisika. Kemudian S2 di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Bahan dan pada tahun 2020 masih baru-baru ini beliau adalah baru selesai S3 dari University of Queensland jurusan Chemistry and Molecular Bioscience. Beliau berpengalaman di berbagai bidang terutama di material untuk kesehatan. Saat ini beliau menjabat sebagai perekayasa muda dan juga di dalam kegiatan kerekayasaan sebagai leader pada program inovasi implan tulang dan implan gigi pada tahun 2020. Oke, okay. untuk berikutnya, sebelum saya serahkan kepada moderator, saya ingin mengingatkan bahwa sertifikat hanya akan diberikan pada peserta yang mengisi presensi evaluasi untuk link presensi dan evaluasi, nanti akan disampaikan melalui kolom chat, dan juga selama presentasi, peserta dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Untuk itu, supaya kita bisa segera memasuki acara yang utama, saya serahkan kepada moderator untuk dapat memandu presentasi dan tanya jawab kepada Pak Nyoman. Saya persilakan. Ah, terima kasih loiku ah, jadi Bapak moderator jadi dalam hal ini eh, terima kasih pertama-tama saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian sebagai peserta pada kegiatan ini pertama-tama kami eh, yang kami hormati Bapak direktur pusat Teknologi material saya pikir ini suatu kegiatan yang baik ya yang sangat bermanfaat bagi kita karena pusat teknologi material itu sebagai koordinator untuk kegiatan implan tulang dan koordinator kegiatan implan gigi. Jadi, pada posisi ini, karena sebagai koordinator, kita berhak melakukan suatu koordinasi, mensinergikan, mensupervisi beberapa kegiatan yang terkait dengan riset dan inovasi untuk implan tulang dan gigi. Jadi, pada kesempatan yang baik ini, kita akan mendapatkan informasi dari narasumber yang terkait pendalaman materi tentang bone filler, uh, filler dalam hal ini. Sehingga nanti ini akan menjadi suatu bahan untuk nanti kita mensinergikan uh, antara lembaga dan kementerian yang ikut di dalam PRN tulang Terima kasih. Jadi saya pikir langsung saja kami persilakan kepada uh, narasumber Pak Nendar untuk menyampaikan uh, presentasinya. Silakan Pak. Baik, uh, terima kasih, Pak Nyoman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, ya, pertama-tama saya uh, ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur, Pak Mahendra, kemudian Pak Nyoman, dan rekan-rekan uh, di Pusat Teknologi Material uh, atas kesempatan yang diberikan. Uh, ya, saya kalau lihat. Uh, daftar peserta ya sampai kemarin saya dapat dari panitia ada, ada sekitar 150 yang mendaftar e, mungkin tidak semuanya berkesempatan untuk e, join e, di situ ada e, dr Gatot dari pengurus besar persatuan dokter gigi Indonesia kemudian juga banyak dosen dan mahasiswa dari fakultas kedokteran gigi di Unair kemudian di di Kalimantan juga ada, kemudian di beberapa tempat ada para peneliti senior di PRN, ada Pak Basril dari Batan, kemudian ada Bu Karlena dari Kimia IPB dan lain-lain ya uh, ya yes, uh, mungkin tidak bisa menyapa satu persatu tetapi uh, saya menganggap ini sebagai sebuah kesempatan bagi kita untuk saling berbagi dan berdiskusi nantinya dan seperti tadi kata Pak Nyoman sampaikan kita punya wadah juga di PRN ya untuk saling berbagi mengupdate berbagai perkembangan tentang ilmu pengetahuan teknologi khususnya di untuk implan dan gigi begitu itu mungkin sedikit pembuka dari saya ya jadi siang ini kita akan berdiskusi tentang suatu material pengganti tulang atau yang yang istilahnya disebut bone graft yang mana materialnya adalah uh, hidroksiapatit uh, belum bisa next ya oh ya yeah. Ya, jadi uh, apa sih bone graft untuk di kedokteran gigi? Uh, jadi untuk uh, orang dewasa uh, mungkin kita sering dengar atau bahkan pernah merasakan sendiri bahwa uh, kita dengan uh, suatu hal uh, harus mencabut gigi Graham kita gitu, mencabut gigi Graham kita, kemudian uh, gigi Graham dicabut nah kemudian meninggalkan meninggalkan lubang meninggalkan lubang eh, kalau lubang ini tidak diisi itu akan menyebabkan pergeseran gigi-gigi yang lain ya sampai ke gigi depan itu akan ada eh, semacam gap gitu ya nah eh, eh, sebaiknya eh, lubang yang ditinggalkan oleh gigi ini diisi oleh bone graft gitu ya nah eh, bahkan lebih lanjut untuk uh, apa uh, yang bersangkutan ingin ingin memasang implan gigi, itu pun juga si tulang, al uh, tulang alveolarnya ini harus disiapkan dulu, ditambal dulu begitu, ditambal kemudian uh, barulah setelah tumbuh uh, dan bagus si implan gigi bisa dilakukan. Nah kasus-kasus itu uh, yang kita dapat informasi dari rekan-rekan uh, dokter gigi banyak begitu ya belum lagi ada kasus-kasus penyakit seperti periodontitis gitu yaitu peradangan pada gusi itu kalau sudah sangat kronis itu akhirnya juga akan merusak tulangnya untuk di bidang ortopedi seperti kita ketahui jumlah kecelakaan cenderung meningkat begitu ya seiring dengan ya mungkin ekonomi meningkat kemudian Jumlah kendaraan bermotor, khususnya roda dua juga meningkat, gitu ya. Nah itu eh, berdampak pada kasus-kasus kerusakan tulang juga meningkat, gitu, untuk eh, karena kecelakaan. Selain itu juga ada karena infeksi, ada karena penyakit degeneratif, ada tumor, gitu ya. Nah itu eh, penyebab- penyebab terjadinya bone loss eh, atau bone defect, gitu. Nah kasus-kasus itu membutuhkan eh, yang namanya bone graft tadi. Jadi bone graft itu adalah material untuk menggantikan tulang atau cangkok uh, tulang ya, uh, sehingga tulangnya bisa pulih uh, seperti sedia kala. Uh, ada beberapa jenis bone graft uh, yang yang uh, dua yang pertama adalah autograft dan allograft. Apa itu autograft? Autograft adalah uh, Bone graft yang diambil dari tubuh pasien itu sendiri, gitu. Mungkin kita pernah dengar bahwa untuk menggantikan bagian tulang tertentu itu diambil dari kebanyakan adalah dari tulang pinggul, tulang pinggul dari pasien itu sendiri. Nah itu di, diimplangkan. Ada plus minus uh, autograft. Uh, ya tentu sebagai apa? Bagian dari tubuh si pasien itu sendiri itu jadi lebih biokompatibel ya. Dia tidak merangsang uh, respon imunnya. Dia artinya dia memang sebagai bagian dari tubuhnya sendiri gitu. Nah, cuman kelemahannya adalah tentu uh, ketersediaannya sangat terbatas gitu. Uh, ada satu lagi allograft. Allograft ini sama dengan autograf, tapi dari orang lain. Dari orang lain yang mau yang mendonorkan atau yang sebelumnya sudah mendonorkan kemudian disimpan. Nah, tentu ketersediaannya ya relatif mungkin lebih banyak dibanding autograf tetapi tetap saya kira masih terbatas ya seperti itu nah dengan yang dengan masalah utama dari autograf dan alograf tadi masalah ketersediaan disitulah muncul kebutuhan akan artificial bone graft yang merupakan bagian dari material maksud saya bagian dari biomaterial apa itu biomaterial? biomaterial itu adalah material yang memang didesain atau dibuat untuk dapat berinteraksi dengan tubuh dan dia ketika dia sudah ditanamkan itu dia tidak merusak dan juga tidak rusak oleh lingkungan biologisnya. artinya material ini harus tahan ya untuk bekerja pada lingkungan biologis. selain tentunya yang diharapkan adalah dia harus bisa menjalankan fungsinya apa itu fungsi yang kita yang yang bisa dilakukan eh, oleh ya, biomaterial yang pertama eh, evaluasi ya mungkin kita pernah dengar untuk diagnosa-diagnosa tertentu perlu eh, eh, device tertentu perlu dimasukkan ke dalam tubuh eh, dalam sekian lama begitu ya seperti itu kemudian untuk pengobatan misalnya dalam contoh di gambar ini Uh, untuk drug delivery system gitu ya uh, itu uh, fungsi uh, pengobatan dari yang bisa dilakukan oleh biomaterial. Nah uh, selain itu ada fungsi penambahan atau penggantian. Mungkin kita sering mendengar uh, ada kasus-kasus menggunakan uh, apa itu artificial organ ya, yang mungkin termasuk di dalamnya seperti apa? Uh, klep jantung gitu ya mungkin dan dan lain dan lain-lain ini ada ada contoh-contoh gambarnya. Uh, nah, fungsi tadi tadi bisa bisa meng, uh, ter, uh, terhadap jaringan, bisa juga terhadap organ atau bisa juga terhadap fungsi tubuh. Nah, se, seperti hal uh, uh, sebagaimana topik yang akan kita bahas, hidroksiapatit uh, ini adalah material yang banyak digunakan sebagai artificial bone graft. Uh, dia banyak digunakan karena memang uh, material ini uh, merupakan penyusun utama uh, inorganik dari uh, tulang, ya. Sehingga ya wajar gitu ya, karena uh, secara kimia dia mirip dengan tulang uh, aslinya, sehingga si hidroksiapatit ini bisa juga uh, uh, memiliki karakteristik seperti tulang gitu, Jadi dia bersifat biokompatibel dan juga osteokonduktif ya sangat baik gitu osteokonduktivitinya yaitu kemampuan untuk uh, merangsang pertumbuhan tulang baru begitu. <tuh> nah dengan sifat-sifat tadi ya ini banyak digunakan sebagai bone filler, bone scaffold gitu ya untuk coating dan untuk drug delivery. Ini sebelah kanan ini adalah uh, skematik dari struktur hadap apatit. Nah kita sebut bahwa cakpatit ini mirip dengan tulang. Lalu bagaimana sebetulnya struktur tulang? Ini gambaran tentang struktur tulang. Kita lihat di sini di sebelah kiri ada gambar tulang utuh. Tulang, tulang itu ada bagian yang padat yang disebut kortikal atau compact bone. Ada juga bagian yang berpori atau spongi atau cancellous ya sebutnya. Nah bagian-bagian ini sebetul kalau kita zoom in itu ada ada se seperti lamella ini ya sekitar skillnya sekitar 7 mikron begitu. Kemudian dia juga terdiri dari fiber-fiber uh, ya yaitu kolagen. Nah kolagen ini juga sebetulnya kalau di, di zoom in lagi uh, juga uh, dia tidak tidak satu material yang homogen gitu tetapi ada fraksi-fraksi dan uh, diantaranya disitulah ada uh, hidroksi apatit dengan uh, size sekitar ini 50 kali 25 nanometer Nah inilah yang uh, material yang uh, kita tiru begitu ya sehingga uh, tadi uh, si hidroksi apatit ini uh, dalam aplikasinya bisa berperilaku seperti tulang. Ini contoh penerapan dari hidroksiapatit. Kita lihat di sini sebelah kiri ada tumor ya kasus tumor. Kemudian tumornya di, diangkat sehingga menimbulkan lubang. Nah, si lubang ini diisi oleh hidroksiapatit. Ini sintetik hidroksiapatit granul. Gitu. Uh, diisi kemudian ditutup nah, kemudian setelah sekian lama dalam dalam laporan ini disebut dua tahun itu terjadi integrasi antara si uh, hidroksiapatit dengan tulang hostnya kita lihat kalau di gambar Ronsen ini uh, batas dari si HA ini kabur gitu ya itu menunjukkan uh, telah terjadi osteointegrasi atau Bonding dengan uh, tulang host. Nah, uh, selanjutnya tadi karena ini artifisial lihatnya kita buat, saya ingin sampaikan uh, bagaimana orang atau atau uh, ya yeah, kita membuat uh, hidroksiapatit dalam hal ini dalam bentuk serbuk dulu gitu. Banyak teknik yang digunakan orang uh, yang uh, yang pertama berupa dry mixing, uh, dry mixing awalnya yang dikembangkan adalah solid state ya di mana ya prekursor dari kalsium dan fosfat dicampur secara kering gitu ya kemudian digerus di mortar ya ini ini memang konvensional tapi kemudian teknik ini berkembang menjadi mekanochemical di mana penggerusan ini atau pencampuran ini dilakukan menggunakan ball mill sehingga difusinya jauh lebih baik gitu Nah uh, itu untuk yang dry mixing. Kemudian uh, ada ada teknik-teknik. Kalau hidrolisis ini memang khusus untuk membuat uh, hidroksapatit dari kalsium fosfat lainnya. Gitu. Jadi uh, ada saat, misalkan kita punya kalsium fosfat, kita ingin uh, jadikan hidroksiapatit ya sama-sama kalsium fosfat. Uh, ini menggunakan teknik hidrolisis. Kemudian, ada teknik namanya sonochemical, jadi reaksi antara kalsium dan fosfat itu dibantu oleh uh, ultrason radiation. Ya, uh, kemudian ada lagi yang mungkin cukup populer adalah Sol gel, sol -gel ini dapat menghasilkan hidroksil uh, uh, partikel uh, yang uh, nano-size, kemudian homogen, gitu ya. Cuman memang dari pengalaman yang pernah kita lakukan sejak tahun 2003 sampai 2006 ya kita kita menggunakan teknik soldier juga. Ini agak ribet gitu ya karena ada fase fasa yang harus dilewati vaksinasinya juga dua kali begitu ya sehingga kita memang beralih ke metode yang lain. Nah ada lagi metode namanya hidrotermal. Ini reaksi kimianya terjadi pada suhu tinggi dan tekanan tinggi. Ya, eh, makanya yang, yang alat yang digunakan adalah autoclave biasanya. Nah, dengan teknik ini biasanya eh, bisa menumbuhkan eh, nanokristal hidroksiapatit ini eh, one dimension, one dimensional ya. Jadi kalau kita ingin membuat eh, HA dengan eh, aspek rasio yang panjang, jadi seperti fiber-fiber begitu. Nah ini kita bisa menggunakan hidrotermal. Kemudian ada namanya lagi emulsion. Ya. Eh, dalam hal pengaturan eh, morfologi, misalkan kita ingin membuat spherical particle, ya. teknik ini sangat tepat gitu. Jadi dia eh, dengan teknik ini, karena dengan bantuan ada surfaktan gitu ya itu dia bisa uh, semacam membuat wadah-wadah kecil gitu kompartemen-kompartemen kecil di mana terjadi micro reaction ya antara kalsium dan fosfat dan terjadi reaksinya di kompartemen-kompartemen kecil gitu ya jadi dia memang uh, bisa mengontrol uh, morfologi dengan uh, cukup presisi gitu. Nah, ada satu lagi uh, teknik yang namanya Chemical precipitation, eh, teknik ini simple, sangat simple. Hasilnya bisa banyak ya, dengan dengan kehati-hatian kita bisa juga mengontrol morfologinya, particle size juga. Jadi, kita bisa mendapatkan nano size juga dengan eh, teknik ini. Ya, itulah kenapa teknik precipitasi ini sangat populer. Jadi, ada, ada paper yang... Eh, melihat tren uh, teknik yang digunakan dalam pembuatan hidroksiapatit, presipitasi ini memang paling populer karena tadi kemudahan dan hasilnya ya bagus juga begitu ya kita bisa dapat uh, nanoscale uh, baru hidrotermal tadi yang kedua, sementara orang juga banyak melakukan teknik-teknik uh, kombinasi khususnya mengkombinasikan antara uh, hidrotermal dengan Uh, tadi yang uh, mekanokimikal hidrolisis dan juga yang sonokimikal yaitu itu teknik-teknik dalam uh, pembuatan serbuk hidroksiapatit kemudian uh, kit kami di BBPT seperti tadi saya sebutkan uh, melakukan kegiatan ini sejak 2003 kami melakukannya dengan teknik uh, Sol-gel. tapi kemudian di tahun 2006 uh, kami melihat ada ada peluang untuk memanfaatkan sumber daya lokal dalam hal ini batu kapur atau batu gamping dan kami menggunakan teknik presipitasi tadi teknik yang populer tadi kami juga melakukan pengembangan alat produksinya dan sudah dipatenkan sudah granted untuk menghasilkan tadi serbuk hidroksiapati. Nah, serbuk hidroksiapatit ini merupakan dasar dari pembuatan produk-produk hidroksiapatit lainnya. Kami sudah lakukan pengembangan hidroksiapatit padat, granul, material berpori, material berpori yang dimuati obat, gitu ya. Termasuk yang baru-baru ini adalah injectable hidroksiapatit. Nah, untuk yang Hidroksi apatit berpori kami juga mengembangkan alatnya dan uh, sudah dipatenkan juga uh, itu adalah bentuk-bentuk uh, apatit yang uh, disesuaikan dengan kebutuhan aplikasinya kebutuhan penggunaannya yang uh, nanti kita bisa lihat uh, selanjutnya uh, ada bentuk-bentuk lain yang memang kami uh, belum terlalu mendalami kami pernah lakukan tetapi belum pernah belum terlalu mendalami adalah Maaf, Pak Nendar bisa slide show, Pak? Banyak oh. yang berkomentar terlalu kecil kayaknya. Oh. slide show aja, Pak. Oh ya baik. Ya. Sudah bisa, Pak? Uh, belum, Pak. Belum, belum ya. tadi uh, ya, maaf. tadi tadi soalnya dua dua slide kelihatan. Jadi terlalu kecil, Pak. Jadi oh iya baik. Banyak yang berkomentar. Oh ya, maaf. Uh, ya. Uh, maaf. Ya. Nah, ini dia, ya Pak. Ya, flash show, Pak, belum, Pak. Itu, oh, belum. Ini sih belum. Sudah, slide. Solusi, oh, sudah. Sudah, 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 ya, sudah, sudah, Pak. Baik, ya, baik. Uh, terima kasih, Pak Nyoman. Uh, ya, mohon maaf. Uh, jadi, tadi, uh, setelah bentuk-bentuk tadi, powder, kemudian uh, material berpori kemudian dimati di obat itu ada bentuk lain yang juga uh, sangat luas penggunaannya untuk hidroksiapatit ini. Ini dilihat terbelakangi oleh uh, uh, hidroksiapatit memang sangat unggul dalam hal uh, biokompatibilitas gitu ya kemampuan untuk berinteraksi dengan tulang menginjus -me atau merangsang pertumbuhan tulang baru gitu. Tetapi hidroksiapatit ini uh, lemah secara kekuatan mekanik sehingga uh, kita kita jangan membayangkan hidroksiapat membuat uh, dengan dengan bahan hidroksiapatit ini satu tulang utuh seperti tadi gambar gambar tulang uh, tulang asli begitu ya itu itu pun tidak tersusun uh, hanya dari hidroksiapatit begitu ya makanya hidroksiapatit sendiri tidak bisa uh, menggantikan tulang secara utuh gitu karena tadi dia sifatnya hanya uh, lebih ke aspek uh, biokompatibilitas begitu Nah, untuk untuk keperluan penggantian tulang struktural, orang menggunakan material yang kekuatan mekaniknya bagus tentunya. Ya dalam hal ini yang banyak digunakan adalah misalnya stainless steel 316L atau titanium begitu ya. Nah, peran hidroksiapatit ya dalam meningkatkan kinerja dari si implan ini adalah berupa material coating jadi dengan decoding ini uh, tadi sifat-sifat biokompatibilitas, uh, biokonduktivitas itu bisa bisa didapatkan dari hidroksiapatit, sementara kekuatan uh, strukturnya bisa didapat dari uh, titanium misalnya. Uh, jadi ada kombinasi-kombinasi. Nah disitulah uh, uh, keunggulan um, hidroksiapatit sebagai uh, material coating. Nah. Uh, yang secara komersial banyak diterapkan uh, uh, untuk spray coating ini adalah plasma spray. Ya. Nah ini memang uh, penggunaan temperaturnya sangat tinggi, sehingga uh, uh, diperlukan uh, kualitas hidroksiapatit yang baik, ya, dengan kemurnian yang sangat baik, sehingga pada suhu ini uh, si hidroksiapatit ini tidak terdekomposisi. Uh, selain plasma spray, sebetulnya ada banyak teknik orang lakukan, tetapi seperti yang tadi saya sebutkan, secara komersial uh, yang sudah uh, mapan adalah yang thermal spray atau yang termasuk di dalamnya adalah plasma spray. Sementara kita di BPT juga pernah melakukan electrophoretic deposition, ya dia bisa bisa uh, menempel ke logam, tapi kemudian tidak tidak cukup kuat begitu. Itu itu saya kira kendala-kendala dari teknik lain. Kenapa plasma spray akhirnya banyak digunakan secara komersial? Ya itu tadi kita bicara tentang pembuatan hidroksiapatit. Nah setelah kita membuat tentu kita harus mengevaluasi atau menguji. Yang pertama, secara material kita harus harus yakin bahwa material yang kita buat adalah hidroksiapatit gitu ya ini adalah eh, karakterisasi material yang cukup standar sekira di untuk untuk eh, material science dan engineering eh, khususnya untuk material hidroksiapatit yang mungkin diklasifikasikan sebagai material keramik begitu ya di sini analis, analisa xrd menjadi sesuatu yang sangat penting Kemudian dia ya kita bisa melihat fasanya di sana fase atau senyawa begitu ya. Kemudian kita bisa melihat unsurnya dengan XRF atau ICP. Kita bisa melihat uh, gugus kimianya dengan FTIR. FTIR uh, juga selain itu untuk hidroksiapatit karena perbandingan uh, molar rasio antara kalsium dan fos fosfat, yang eh, sangat penting ya, Ca per P sangat penting, eh, kita bisa menggunakan ICP-nya untuk mengukur eh, kalsium dan fosfatnya. Kemudian juga terkait dengan eh, keamanan, eh, penggunaan, eh, menjadi sangat penting untuk melakukan analisa trace element, khususnya kandungan logam beratnya. Ini ada, ada standarnya, sehingga kita cek uh, apakah melewati ambang atau tidak gitu uh, apalagi kami di BPT mengembangkan hidroksipatit dari bahan alam itu sangat rentan terhadap uh, ya logam-logam yang tidak diinginkan begitu ya mineral-mineral yang tidak diinginkan nah ini uh, elemen analisis ini menjadi sangat penting setelah uh, uh, aspek material kita harus menguji apakah material ini aman atau tidak melalui uji sitotoksisitas. Nanti saya akan detilkan lagi tentang ini. Kemudian setelah dia aman, tidak beracun, nah kita ingin menguji efikasinya atau fungsinya. Apakah dia sudah berfungsi, bisa berfungsi seperti yang kita harapkan. Biasanya di biokompatibilitas ini dilakukan secara in vivo dengan menggunakan hewan coba. Uh, di situ di situ kita lihat apakah fungsinya uh, sudah berjalan. Setelah uji pada hewan, uh, ketika kita ingin menggunakan bone graft ini pada manusia, kita harus melakukan uji klinis. Nah, untuk uh, melakukan uji klinis pun uh, tidak mudah. Ya, namanya kita mau ke manusia, tentu tidak sembarang coba-coba begitu ya. Uh, disitulah fungsinya ethical clearance jangan sampai sembarang coba-coba akhirnya uji klinisnya malah membuat uh, orang menderita gitu nah, uh, jadi kita kita harus mengajukan ethical clearance ini adanya di rumah sakit atau di uh, fakultas kedokteran uh, di fakultas kedokteran di universitas ya uh, kita akan coba uh, perdalam satu persatu jadi untuk uh, karakterisasi material seperti saya sebutkan tadi untuk HA uh, XRD ini jadi jadi entry point yang sangat penting, uh, yaitu kita mengetahui fasa atau senyawa uh, apakah dia memang sudah sesuai standar uh, hidroksipatit. Ini di bawah adalah pola difraksi uh, sesuai standar ICDD. Ya. Uh, kita melihat ada puncak-puncak utama uh, selama dia ada eksis, kemudian tidak ada puncak-puncak lain yang, yang yang tidak sesuai, ya artinya uh, ini sudah sudah merupakan hidroksiapatit. Nah kalau kita lihat dari lebar puncak ini, ini juga bisa berarti penting. Ini memperlihatkan bahwa uh, hidroksiapatit ini low crystalline. Uh, uh, low crystalline ini terkait dengan suhu proses sebetulnya. Uh, kalau untuk aplikasinya sendiri, bahkan uh, graph atau apa, senograf uh, atau graf alami itu juga puncaknya tidak tajam-tajam atau lo kristalin juga gitu. Jadi sebetulnya ini tidak tidak terlalu masalah. Tetapi ketika kita uh, memberikan perlakuan panas, katakanlah 1000-1250, kita akan melihat kualitas yang sesungguhnya dari si hidroksiapatit ini. Eh, karena kalau di sini tidak terlihat puncak-puncak lain, kalau dipanaskan dengan 1000 atau bahkan 1250, itu eh, pada kondisi di mana hidroksiapatit bisa terdekomposisi, ya, jika tidak, maksudnya jika hidroksiapatit ini mengandung impuritas-impuritas, dia akan terdekomposisi. Tapi kalau si hidroksiapatitnya murni dengan kemudian yang bagus, bahkan dibakar 1250 pun, dia tidak akan ada dekomposisi. Gitu. Jadi kita kita bisa melihat kemurnian atau mengetes kemurnian hidroksa sebetulnya caranya begitu. Dibakar 1250, kalau fasanya masih single phase, artinya hidroksa murni. Begitu. Tapi kalau kemudian banyak fasa-fasa lain yang muncul, nah itu berarti hidroksiapatitnya tidak murni begitu. Nah ini ini gambar XRD yang saya perlihatkan ini ini memang bagian dari riset S3 saya di mana kita mencoba memang memberikan impuritas atau mensubstitut, ya, mendoping HA dengan dengan unsur lain. Makanya ketika dipanaskan itu ada dekomposisi semakin tinggi impuritasnya kemunculan fasa-fasa lainnya jadi terjadi begitu. Jadi dengan slide ini saya ingin sampaikan bahwa XRD ini analisa yang penting yang kita bisa melihat apakah material yang kita buat memang sudah hidroksiapatit atau ada fasa lainnya. Nah selanjutnya analisa yang yang kita perlu lakukan seperti yang tadi saya sampaikan adalah untuk menentukan perbandingan antara kalsium dan fosfat ini biasanya menggunakan XRF atau ICP. Ini ini jadi penting dalam tadi me, melihat kemurnian juga dengan CA P yang teoritikal itu sekitar 1,67. Nah, kalau kita dekat-dekat situ, ya artinya HA kita sudah baik begitu. Nah, kemudian tadi untuk trace element ini standarnya kita lihat ada ambangnya. Selama dia di bawah ambang ya artinya aman gitu kemudian ada analisa-analisa uh, lain uh, terkait dengan uh, standar yang kita pakai. Kemudian juga dalam menganalisa hidroksapatit, uh, khususnya bisa dalam bentuk powder atau bentuk uh, uh, berpori, gitu ya, kita bisa lakukan uh, dengan elektron mikroskopi. Uh, kalau material berpori, kita bisa melihat pola poli, porinya, uh, pore size-nya, gitu ya. Sementara kalau yang uh, partikel, kita bisa melihat tentu uh, partikel size dari si HA ini. Ini kita lihat ada uh, time image uh, untuk HA yang pernah kita buat sekitar, saya kira panjangnya sekitar ya, 70-80 uh, nano, dan lebarnya sekitar. Uh, itu itu yang kita lakukan uh, dalam melakukan analisa morfologi. Uh, juga dengan SEM kita bisa melihat uh, karena yang kita kembangkan salah satunya adalah granul uh, kita memang ingin membuat granul yang spherical ya yang berbentuk bola nah ini juga dengan SEM kita bisa bisa melihat roundness-nya, ya atau kebulatan atau kebolaan dari si uh, hidroksiapatit apatit. Ini. ya alhamdulillah kita di BPT sudah bisa membuat uh, Spherical hidroksiapatit yang ya sangat spherical saya kira uh, tidak tidak sempurna tetapi sudah sudah bulat begitu ya itu kita mengacu kepada standar yang ada nah itu itu adalah karakterisasi 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 material yang bisa kita lakukan terhadap hidroksiapatit kita selanjutnya uh, tentang uji uh, apakah si Material ini beracun atau tidak atau yang disebut cytotoxicity test. Ini biasanya menggunakan kultur sel uh, yang pernah kita lakukan di tahun 2008. Ini adalah uh, kita me 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 mengkaji doxypatif yang kita buat dari batu gamping dan juga koral. Uh, menggunakan kultur sel fibroblast. Ada kontrol selnya. Ya ini dilakukan di, bekerjasama dengan tempatnya Dr. Ferdiansa di Surabaya. Uh, dari uji itu kita bisa melihat jumlah sel yang mati dan jumlah jumlah sel yang hidup. Kita lihat dari kelompok-kelompok ini ada yang mati, tetapi sebagian besarnya masih hidup dan juga ada yang bahkan sel hidupnya jadi lebih banyak. Dari uji yang kita lakukan ini kita mengambil kesimpulan bahwa hidroksiapatit koral maupun gamping tidak bersifat sitotoksik gitu ya. Ini kesimpulan ini penting untuk maju ke uji selanjutnya. Kemudian juga ada pertumbuhan sel fibroblast. Tadi kita uh, dapat info bahwa HA ini bersifat osteokonduktif gitu ya. Nah, ini eh uh, ini terbukti uji ini uh, terbukti begitu. Kemudian setelah lulus uji sitotoksisitas, barulah kita bisa melaju ke uji pada hewan, yaitu untuk menguji uh, resorbabilitas atau interaksi si hidroksipat ini dengan uh, dengan uh, jaringan tulang. Uh, kita menggunakan alogras sebagai positif kontrol. Saat itu kita uh, masih kelanjutan dari yang tadi hidroksipat. Uh, Koral dan gamping, ya uh, dari uh, evaluasi radiologis ini dikuantifikasi menjadi uh, jumlah kolagen yang tumbuh, ya jumlah uh, sel-sel tulang yang baru yang tumbuh uh, dikuantifikasi dan hasilnya kita lihat di sini uh, baik HA koral maupun HA gamping yang relatif uh, bisa bisa menyamai alograf gitu ya sebagai positif control dan dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa hidroksiapatit yang kita kembangkan sudah bisa menjalankan fungsinya yaitu tadi bersifat osteokonduksi meskipun tentu yang koral terlihat lebih bagus tetapi pada kelanjutannya kita memang tidak tidak melakukan pengembangan dari koral ini karena penggunaan koral tentu akan terkena masalah isu lingkungan begitu ya. Jadi pernah dalam satu pameran kebetulan Pak Wakil Presiden Yusuf Kala saat itu hadir melihat kebut kita dia melihat koral komentarnya langsung begitu, Oh ini legal nggak nih gitu penggunaan koralnya. Jadi memang uh, koral meskipun sangat baik ya sebagai sumber pembuatan hidroksapi tetapi ada aspek lingkungan yang eh, ya menghambatlah penggunaannya begitu, seperti itu. Nah, kemudian setelah lulus uji biokompatibilitas, barulah kita bisa melaju ke tahap uji klinis. Kami di BBPT eh, tahun lalu melakukan uji klinis tahap awal. Kita menyebutnya tahap awal karena memang tidak sampai eh, evaluasi eh, ke radiologis dan lain-lain begitu. -lain, Uh, jadi ini, ini material ini uh, berbeda dengan yang tadi uji in vitro in vitro ya. Ini sudah dilakukan juga, tetapi pada presentasi kali ini saya mena tidak menampilkan uji uh, in vitro dan in vivo untuk gejala apatit kiranu. Kita melakukan di fakultas kedokteran hewan IPB ya. Uh, nah, kita melakukan uji klinis tahap awal ini, uh, yaitu dengan melihat Uh, efek tanda-tanda tanda-tanda awal pertumbuhan tulang gitu melalui ekspresi BMP7 uh, itu yang kita lakukan ini pun uh, waktunya sekitar kalau nggak salah tiga bulan kalau nggak salah apa dua bulan begitu jadi memang uji klinis ini sangat tricky sangat kompleks uh, karena ter terkait juga dengan uh, pasien yang ada begitu ya ya kita akan bicara tentang pasien setelah slide ini. Pada slide ini saya ingin sampaikan bahwa untuk dapat melakukan uji klinis, kita harus mendapatkan ethical clearance dari kampus, ya, fakultas kedokteran atau dari rumah sakit. Ini yang 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 tahap penting dalam melakukan uji klinis. Nah, kemudian tadi saya sebutkan tentang pasien, kita lakukan pada 100 orang pasien, Uh, tetapi memang berbeda dengan uji in vivo ya uji coba pada kelinci atau tikus misalnya kita bisa beli tikus kelinci dalam jumlah banyak kemudian kita lakukan dalam waktu yang bersamaan untuk uji klinis tentunya tidak bisa begitu tergantung dari jumlah pasien uh, yang ada ya di rumah sakit jadi uh, ketika pasiennya ada ya barulah bisa dilakukan ya Ya alhamdulillah eh, tahun lalu kita bisa melakukan uji pada 100 orang. Yaitu tadi prinsipnya adalah kita menanamkan eh, graph kita ke surang alsolear ini, ditanam kemudian ditutup, kemudian eh, di apa setelah jangka waktu tertentu disampling tadi eh, cairan di sekitar sini. Nah, itu yang eh, dianalisa kandungan dari BMP-nya. Uh, ya hasil dari uji klinis tadi uh, kita kita mendapatkan bahwa uh, kandungan uh, konsentrasi BMP-2 dan BMP-7-nya mengalami peningkatan yang signifikan ya sebagai tanda bahwa uh, pembuahan uh, sel tulang baru sudah terjadi begitu. Itu itu kesimpulan dari uji klinis yang kita lakukan tahun lalu. Insyaallah uh, tahun depan ya kita akan melakukan uji klinis yang lebih menyeluruh uh, uh, dengan pendanaan dari LPDP ya kita sudah sedang melakukan proses uh, menunggu proses pengumuman dari uh, proyek ini uh, itu uh, terkait uji uji yang kita lakukan uh, terhadap Yogyakarta kita. Kemudian saya juga ingin memperlihatkan ada satu, ada aspek lain yang kita lakukan juga dalam proses pengujian hidroksiapatit yang pernah kita lakukan. Dalam hal ini adalah pengujian pada hidroksiapatit berpori yang dimuati obat. Jadi ini ini fungsi hidroksiapatit yang yang bisa dikembangkan terus sebagai carrier atau pembawa obat atau bahkan nanti pada selesai terakhir akan saya sampaikan juga tentang gene delivery atau drug delivery gitu. Ini ini fungsi yang sangat menarik, sangat menantang eh uh, dari eh uh, ini. Nah, ini yang pernah kita kembangkan tahun 2004-2005, kita menggunakan material berpori, kemudian kita muati obat eh uh, kemudian kita lakukan uji pelepasannya baik secara in vitro di ini di di UI kita lakukan maupun in vivo di di uh, Unair ya di Toko. Kemudian kita juga melihat memang uh, fungsi pelepasan yang dilakukan oleh material berpori kita uh, baik, begitu ya kurvanya uh, ada 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 time release, gitu ya, ada istilahnya prolong uh, release, gitu. Jadi si pori ini bisa menahan terlepasnya obat sesuai dengan kalau dalam pengobatan itu ada 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 jendela terapi begitu ya. Jadi konsentrasi si obat bisa dipertahankan dalam jangka waktu lama sesuai dengan kebutuhan terapinya. Seperti itu uh, untuk uji-uji uh, terhadap hidroksiapatit. Pada slide berikutnya saya ingin cerita tentang uh, riset yang saya lakukan saat S3 ya, bagian-bagian dari riset yang saya lakukan, yaitu terkait dengan osteoporosis. Jadi di osteoporosis itu, atau sebelum bicara osteoporosis, di tulang normal, pertumbuhan tulang itu sesungguhnya adalah keseimbangan antara proses bone destruction dengan bone formation ya. Ini ada dua sel yang dua jenis sel yang berperan penting ada osteoklas, ada osteoblast. Osteoblast ini uh, yang tugasnya untuk bone formation. Sementara osteoklas tugasnya bone resorption. Jadi pada tulang normal terjadi keseimbangan antara bone formation dan bone uh, resorption atau bone destruction. Pada kasus osteoporosis, bone destruction ini over gitu ya. Apa dia lebih lebih banyak sehingga Uh, bond resorption yang ada tidak bisa diimbangi oleh bond formation. Uh, Hidroksiapatit yang dikembangkan untuk aplikasi itu uh, sesungguhnya terinspirasi oleh obat yang secara apa uh, dikonsum dikonsumsi atau digunakan untuk terapi osteoporosis, uh, osteoporosis yaitu uh, strontium ranelate, ya jadi di situ ada strontiumnya. Makanya kita mencoba memodifikasi hidroksiapatit dengan mengganti sebagian dari kalsiumnya dengan menggunakan strontium. Kemudian kita juga dapat info bahwa zinc juga bisa dengan fungsi yang sama. Makanya kita bandingkan substitusi ini. Ya ini adalah posisi-posisi kalsium yang bisa di, digantikan oleh si strontium dan zinc. Nah, balik lagi ke analisa materialnya. Jadi, yang kita harapkan dengan uh, substitusi dengan strontium dan uh, zinc ini adalah kita me memasukkan zinc dan strontium, tetapi tidak merubah struktur dari si Karena apa? Karena kita ingin mempertahankan struktur hidroksiapatit yang punya kelebihan-kelebihan sifat biokompatibilitas tadi ya, bio biokonduktivitas begitu. Jadi, kita tidak ingin merubah hidroksiapatit meskipun kita sudah masukkan strontium dan zinc. Nah, ini yang yang kita amati dari XRD. Jadi, untuk bahkan dengan apa? eh doping sampai 10% itu hidroksiapatit strukturnya masih masih bisa dipertahankan. Lalu bagaimana kita tahu bahwa di material itu sudah ada strontiumnya, kita melakukan analisa menggunakan ICP, ya. analisis apa, elemental analisisnya. Nah di situ kita bisa tahu bahwa oh ya kita sudah uh, sudah ada strontium atau zinc yang ada di dog kita seperti itu. Kemudian dari analisa XRD lebih lanjut menggunakan, menggunakan analisa Redfield, kita juga bisa melihat perubahan-perubahan kristalografi ya dari hidroksiapatit eh, uh, karena ini juga terkait dengan uh, ukuran dari eh, uh, strontium dan sizing ya, yang memang dia berbeda dengan kalsium seperti itu kemudian eh, uh, ya yang merupakan bagian dari riset S3 saya juga adalah tadi sebagai urutan dari uji-uji uh, bone graft atau biomaterial adalah uji in vitro, uji kultur sel yang saya lakukan memang sesuatu yang sangat menantang. Yaitu dikarenakan saya harus membuat dulu atau menumbuhkan dulu si selnya, saya menumbuhkan sel dari sum-sum tulang tikus, begitu ya, di kultur. Uh, karena tujuannya kita ingin melihat efek-efek dari ke osteoklas ya efek uh, bone resorption maka yang kita tumbuhkan ada osteoklas nah ini uh, rupanya tidak mudah juga ini untuk mendapatkan activated osteoklas gitu. ya alhamdulillah waktu itu kita dapat kemudian kita analisa lebih lanjut uh, dan dan yang ingin saya sampaikan saat ini adalah bahwa uh, uh, efek uh, strontium dan zinc terhadap morfologi dari osteoklas, gitu ya. Kita melakukan uh, analisa terkait dengan uh, size dari si sel. Uh, uji yang kita lakukan, uh, kita gunakan dentin uh, sebagai kontrol positif, uh, karena memang dentin tadi, dentin ini ya bisa kita anggap sebagai senograf. Tentu uh, dia sangat baik, begitu ya. Nah, kita lihat uh, ukuran sel. Uh, yang di dentin itu besar-besar gitu. Artinya uh, si osteoklas bisa tumbuh dengan baik begitu ya. Sementara ketika ada zinc dan strontiumnya ukuran-ukuran uh, selnya lebih kecil gitu. Begitu juga terkait dengan uh, perpanjangan dari si sel-sel ini ya. Ini dua, 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 grafik itu menyimpulkan bahwa uh, ukuran apa kehadiran zinc dan strontium ini mempengaruhi ukuran uh, dari sel. gitu yaitu itu sebagai sebuah uh, contoh atau uh, analisa yang bisa kita lakukan terhadap uh, bone graph uh, yang kita buat begitu. Uh, selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah uh, tentang penggunaan hidroksiapatit uh, selain untuk tadi yang sudah disampaikan yaitu ortopedi dan kedokteran uh, gigi. Ya ini ini ini, ini untuk ortopedi ya untuk pengisi tulang dan dalam bentuk e, semen tulang juga. Nah ada aplikasi la, e, Sebelum itu, jadi untuk ortopedi sebetulnya banyak bagian dari tulang kita yang bisa e, kita gunakan hidroksiapatit tentu dengan karakteristik tertentu ya, seperti itu. Nah selain ortopedi dan e, kedokteran gigi hidroksiapatit juga bisa digunakan sebagai uh, implan untuk uh, orbital implant ya istilahnya atau uh, artificial ini bola mata tujuannya apa ya ini ini sebuah contoh bahwa uh, uh, di, di foto ini jadi mata mata kanannya sudah tidak berfungsi mata kanannya tidak bisa berfungsi Uh, jadi uh, penggunaan orbital implant ini arahnya adalah untuk estetika sebetulnya. Jadi bukan untuk mengembalikan fungsi mata, tetapi lebih kepada estetika. Uh, di sini kita lihat uh, uh, mata yang tidak berfungsi seperti ini, tapi kemudian dilakukan implant uh, hidroksapatit. Uh, tentu dengan ada ada implant lainnya di sini uh, untuk uh, bagian depan matanya. Nah, setelah sekian lama. Ya ini bisa bisa memperbaiki penampilan dari uh, si pasien gitu. Jadi ini ini fungsi yang bisa dilakukan. Hah, uh, dalam hal ini hidroksiapatit yang uh, apa karakteristik hidroksiapatit yang diperlukan, yang utamanya adalah morfologi. Kita lihat di sini bentuk bulat, kemudian juga uh, porosnya harus sangat baik. Uh, di samping juga uh, kekuatan mekaniknya. Jadi jangan sampai ketika dia sudah masuk ada masalah dengan kekuatan mekanik yang misalkan retak atau apa begitu. Jadi itu karakteristik hidroksapatit yang dibutuhkan dalam orbital implant. Ini ada beberapa contoh yang produk komersial, gitu ya. Selanjutnya hidroksapatit juga bisa digunakan sebagai suplemen untuk memperkuat tulang, seperti itu ya khususnya untuk mencegah osteoporosis ini ini contoh produk komersial selain itu juga hidroksapatit bisa digunakan sebagai bahan tambahan pada pasta gigi yang bisa berfungsi untuk menambal gigi yang bolong-bolong begitu ya kemudian yang gigi sensitif ya gigi sensitif karena ada ada defek ada bolong ya di situ bisa ditambal selain bahwa HA ini juga bisa bersifat antimikrobial. Nah, di Indonesia saya kira mungkin pepsodin juga sepertinya sudah menggunakan ini meskipun mereka menyebutnya tidak tidak menyebut hidroksiapatit tapi yang mereka sebut adalah nanokalsium. gitu ya. E, sepertinya itu hidroksiapatit juga. Kemudian eh juga bisa untuk e, anti aging gitu ya daripada kosmetik uh, ya selain tadi aplikasi yang tadi ya ya yeah, itu itu aplikasi lain dari hidroxapatit kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah uh, future trend dari hydroxyapatit uh, research research and application uh, kita lihat di sini ada studi juga yang membuat uh, sampai saya kira sampai entah sampai 2000 berapa ini Uh, bahwa selain pengembangan HA-nya sendiri, HA dengan fungsi drug delivery, kemudian dengan uh, tissue engineering, gitu ya, ini juga cenderung meningkat, gitu ya. Di sini ada salah satu contohnya uh, bahwa mereka dengan dengan teknik ini sepertinya menggunakan hidrotermal, ya teknik hidrotermal, mereka bisa membuat flower-like hidroksiapatit, gitu ya, yang bisa dimuat obat dalam hal ini obat anti kanker kemudian ada growth factor juga nanti mereka memanfaatkan sifat biodegradability dari si hidroksapatit jadi ketika hidroksapatitnya terdegradasi obat dan growth faktornya bisa terlepas dan disitulah fungsi terapinya banyak model salah satunya juga yang bawah ini ada modelnya dengan pelapisan-pelapisan uh, dari partikelnya ada yang ber uh, uh, pelapisan juga tidak satu bisa dua bisa tiga begitu ya dengan uh, bisa diatur uh, mekanisme pelepasannya gitu itu itu tren yang sepertinya akan akan uh, terjadi pada hidroksepatit dan saya kira ya kami di BPT 2005 pernah lakukan uh, riset tentang drug delivery kemudian juga baru pada meeting PRN kemarin dari Rumah Sakit Sutomo, dari eh, dok, tempatnya Dr. Ferdiansyah juga, eh, mereka memang sudah melakukan eh, apa, riset tentang hidroxapatit berpori yang dimuati oleh stem cell. Ya, dengan adanya stem cell itu, dia bahkan bisa mempercepat lagi proses eh, penyembuhan eh, tulang. Hal lain, ya ini terakhir saya kira, yang jadi akan jadi future trend adalah penggunaan 3D printer. Seperti dalam dalam banyak uh, aspek atau dalam banyak bidang, 3D printer ini untuk bone graft juga ke depan akan jadi trend. Uh, dan kita tahu di Bali Besar Keramik, kemudian di FK, FKG UNER, saya kira ya, itu juga sudah mulai melakukan riset-riset ini. Jadi ke depan riset-riset uh, ini Uh, akan berkembang. Uh, memang tidak hanya menggunakan hidroksiapatit, tapi ada polimer-polimer yang yang dikombinasikan sehingga uh, sifat uh, khususnya sifat mekanik dari hidroksiapatit ini bisa di di, di apa di dimodulasi, di di diatur direkayasa begitu. Ya itu uh, ini ini slide terakhir dari saya. Kemudian yang terakhir uh, saya ingin mengucapkan terima kasih pada pimpinan BPT khususnya uh, Ibu Deputi Pak Direktur kemudian ingin berterima kasih pada tim di sini ada Pak Dwi Gustiono yang sudah sejak 2004 saya kira Pak Dwi Gustiono bareng-bareng uh, kita kemudian ada Pak Teto ada Pak Dahyar ada ada Mbak Ika Mbak Winda ada Lukmana ada Risma dan ada Nia juga terima kasih juga kepada rekan-rekan PTM atas dukungannya kemudian kepada Kemenristek yang sebagian besar riset-riset yang selain dari dana BPT tentu dari dana Kemendikbudstek ya. Ada dari riset pro, ada dari Ruti, Insentif terapan gitu ya dan sekarang eh, sedang jalan adalah PDP PRN. Kemudian saya juga ingin berterima kasih pada pembimbing saya di University of Queensland dan juga ada Dr. Alan Cassidy dari uh, School of Medical Sciences di Griffith University tempat saya melakukan uji sel, gitu ya. Kemudian tentu saya mengucapkan terima kasih pada keluarga, pada bapak ibu dan uh, keluarga di rumah, begitu. Itu saja Pak Nyoman, Bapak-bapak dan Ibu uh, terima kasih atas perhatiannya. Uh, ya tentu kita bisa melanjutkan dengan sesi diskusi, gitu. Itu Pak Nyoman, terima kasih. Yeah. Terima kasih Pak Nendar, mungkin bisa ditutup slide-nya Pak. Oh ya, yeah. <laughs> ya. Yeah. Uh, terima kasih. Jadi uh, ah yeah. ya, uh, terima kasih Pak Nendar. Jadi saya pikir cukup uh, sistematis ya penyampaian dari Pak Nendar, mulai dari awalnya karakterisasi HA itu, kemudian prosesnya sampai terakhir tentang pengguna aplikasinya gitu ya. Nah, kami juga dari PRN Implan Gigi dan Implan Tulang melihat memang sesuai dengan disampaikan Pak Nenar tadi, memang teman-teman kita uh, di lembaga uh, kementerian dan lembaga riset itu sudah melakukan beberapa kegiatan tadi. ya Jadi sudah uh, menyesuaikan uh, dengan tren penggunaan yang uh, Pak Nenar sampaikan tadi nah mungkin yang tugas berikutnya adalah bagaimana kemudian kita bersinergi antara lembaga dan kementerian uh, untuk mengejar target-target karena inovasi itu harus menjadi produk komersial ya jadi bagaimana kita nanti harus punya mitra industri bagaimana kemudian uh, produk itu menjadi produk komersial tapi saya pikir uh, sangat menarik sekali ya materi hari ini kita sudah dapat pengetahuan yang cukup uh, tuntas ya tentang hidroksiapatit Uh, kita masih punya waktu sedikit sekali ini untuk uh, tanya jawab. Tadi uh, dari Panitia sudah menyampaikan ada dua pertanyaan. Silakan ditayangkan tadi ada uh, dari chat sudah ada dua pertanyaan. Uh, pertama dari Pak Adityo dari, uh, dari Penlitili, uh, bagaimana tentang apakah di Indonesia sudah ada produsen material hidroksiapatit atau masih banyak impor Mungkin nanti Pak Nendar bisa menjawab hal ini. Yang kedua dari Pak Iwan Setiadi dari BPPT. Bagaimana sebenarnya kalau saya catat tadi karbon karbonat apatit ah ya bagaimana HA jika dibandingkan dengan karbonat apatit ya silakan Pak Nendar mungkin karena waktunya singkat silakan dijawab ya baik terima kasih uh, ter uh, pertama pertanyaan Mas Adit ya, Mas Adit nih alumni UQ juga teman di sana terima kasih Mas Adit sudah hadir dan menyampaikan uh, pertanyaan jadi uh, tadi yang disebutkan Pak Nyoman kita di PRN memang arahnya ke sana dan eh, apa, ada beberapa lembaga yang memang juga menggeluti hidroksipatit ini dan kita lagi-lagi eh, di, di Indonesia ini riset ini arahnya adalah harus inovasi. Inovasi itu artinya harus berujung pada komersialisasi. Jadi kita sedang menginisiasi ya baik BPT maupun ada batan ada ada Unair juga kita sedang mencoba menginisiasi atau bahkan sudah mulai jalan industri nasional bond graf ini. Sebetulnya ada satu yang sudah jalan, cuman sepertinya agak kurang kurang apa ya ya kurang bisa memenuhi kebutuhan pasar mungkin ya, yaitu dari FKG UGM ya saya kira seperti itu. Jadi itu itu jadi sudah ada memang dan sudah, sedang sedang dirintis juga. Pertanyaan yang kedua, terima kasih Pak Iwan. Uh, jadi tadi saya sampaikan uh, hidroksapati itu memang uh, di apa yang ada di tulang hidroksapati itu sebetulnya tidak murni juga begitu uh, bahkan banyak impuritasnya dalam jumlah kecil salah satunya adalah karbonat tadi karbonat apatit sebetulnya adalah bentuk uh, impur uh, apa ya impuritas atau doping hidroksapatit dengan menggunakan karbonat begitu ya yang yang sebetulnya terinspirasi dengan uh, tulang alami juga pak begitu dan kalau ditanya apa fungsinya uh, sejauh yang saya tahu memang lebih ba lebih baik ya tapi tidak terlalu beda lah gitu jadi memang lebih baik seperti halnya yang tadi yang saya sampaikan kita menambahkan strontium misalnya untuk aplikasi untuk uh, tulang osteoporosis uh, fungsi yang dominannya adalah fungsi hidroksapatitnya Nah, tinggal tadi fungsi-fungsi uh, bioaktif uh, tambahan ini yang memang kita harapkan ketika kita uh, apa, menempatkan impuritas pada hidup hepatit gitu pak. Jadi uh, relatif sama tapi uh, apa ya bisa lebih baik sebetulnya seperti itu. Seperti itu sih Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak Nendar Terima kasih Pak Iwan. Ya. Demikian Pak Nyoman. Ya, terima kasih Pak Nendar Uh, mungkin berikutnya ada pertanyaan lagi dari panitia, silakan. Oh iya. Yeah. berikutnya dari Muhammad Nur Slamet. Uh, bagaimana aplikasi hak instruksi apatit bentuk tulang yang mendapat beban geser, misalnya persendian, apakah memungkinkan? Silakan Pak. Ya, yeah, uh, terima kasih Pak Nyoman. Hmm. Uh, seperti halnya uh, dalam misalnya yang sedang dilakukan oleh kita BPT untuk sendi panggul misalnya, ya. itu memang uh, HA bisa berperan, tetapi tidak bisa sendiri. Uh, itu yang yang saya lihat juga tadi uh, yang, yang sesuai yang ditanyakan tadi. Jadi uh, yang bisa saya kasih contoh tadi di sendi panggul, uh, HA itu bisa kita manfaatkan untuk interface antara material utamanya dengan tulang begitu. Nah, material utamanya memang harus yang memenuhi tadi aspek uh, kebutuhan uh, penggunaannya tadi yang disebutkan beban geser begitu ya. Mungkin HA-nya sendiri tidak tidak terlalu bagus untuk itu begitu ya. Mungkin kita bisa gunakan uh, entah itu alumina, zirconia gitu ya. Atau mungkin untuk logamnya uh, titanium misalnya. Nah, uh, tapi ada ada bagian-bagian uh, tertentu yang katakanlah tempat dia uh, untuk Uh, apa attach ke tulangnya misalnya itu bisa kita modifikasi permukaannya menggunakan hidroksiapatit gitu seperti itu itu yang yang akan kita lakukan di BPT untuk sendi panggul jadi kita buat uh, apa uh, stemnya dari titanium misalnya kemudian uh, apa uh, headnya dari Uh, polimer gitu ya dengan dengan apa kesesuaian uh, apa aplikasi yang dibutuhkan tadi tapi tadi HA kita gunakan uh, untuk tadi interface antara material utama tadi dengan si tulangnya jadi begitu uh, begitu jawaban saya Pak Niman terima kasih ya. terima kasih Pak Nendar uh, saya pikir uh, seperti yang disampaikan Pak Nendar memang kita sudah pernah melakukan pelapisan untuk titanium dengan hidroksiapati dengan plasma coating ya. ya. Tapi itu, itu memang harus ada standar yang kita ikuti. Memang dalam kegiatan kerekayasaan pertama kali ya kita harus ada acuan standarnya. Jadi ya. berapa kekuatan uh, daripada lapisan itu uh, biar dia tidak terkelupas gitu. Sehingga itu akan menjadi dasar untuk uh, nanti uh, apakah dalam aplikasinya dikaitkan dengan geser dan sebagainya. Memang acuan standar menjadi hal yang penting di dalam proses pelapisan titanium dengan hidroksiapatit yang pengalaman kita kemarin. Tapi memang itu biayanya sangat mahal ya, Pak ya. Iya, betul Pak. Iya, <laughs> betul itu Pak. mahal ya. Iya, Pak. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, uh, yang sudah commercially proven itu kan plasma spray itu ya, Pak. Iya, ya. yang kita uji-ujikan apa kita coba di NTP ya. Iya. Tapi memang ya kita di, sangat mahal sehingga apa ya? apa aspek non teknisnya itu harus betul-betul dipersiapkan gitu ketika kita kita ingin ke arah sana begitu ya. ya. seperti itu pak ya siapa mungkin bapak ibu sekalian ada yang bertanya lagi kita masih ada waktu sekitar 8 menit lagi silakan panitia kalau ada pertanyaan uh, itu ada di chat mungkin bisa disampaikan. Oh, ya, ya kan? saya dari tadi tidak tidak lihat chat mohon maaf ya ada di chatnya ada pak tadi ya ini saya, yang saya yang saya baca yang paling bawah nih ya ya uh, dari dimas uh, yang mas dimas dari mahasiswa aneh ini yang menanyakan tentang metode pembuatan hidroksipatit ya uh, sebetulnya banyak metodenya yang yang kita lakukan memang adalah uh, dengan teknik uh, disebutnya kita menyebutnya spon impregnation ya artinya kita menggunakan spon sebagai cetakan untuk membentuk uh, pori gitu struktur berpori pada hidroksipatit karena si sponnya ini polimer gitu kan uh, ketika dibakar sponnya hilang gitu sponnya hilang tapi pola pola porinya itu yang tertinggal di hidroksiapatit ya. ya itu kita pembakaran yang kita lakukan itu suhunya sekitar 1.250 itu memang si HA-nya hidroksiapatitnya jadi kristalin sementara polimernya tadi hilang begitu ya seperti itu kuncinya memang pada proses sebelum itu malah yaitu penyiapan suspensi HA-nya itu yang yang tidak mudah begitu itu ada teknik-teknik lain misalnya menggunakan porogen ya jadi kita mencampurkan serbuk hidroksapatit dengan dengan bahan yang tadi serbuk ya serbuk bahan lain yang ketika dibakar 1250 itu akan hilang hilang tapi juga tidak meninggalkan bahan-bahan toksik gitu. Jadi prinsipnya itu entah misalnya menggunakan apa serbuk-serbuk uh, gitu ya itu bisa bisa dicoba itu uh, seperti itu mungkin yang bisa saya jawab pak nyoman terima kasih uh, terima kasih uh, ini ada ditayangkan lagi ah ada dari pak razi dari bbpt apa perbedaan utama mode integrasi antara HA dengan tulang pada tipe yang diinjek seperti bone cement dengan HA yang dilapis? Misalnya dengan plasma spray. Kira-kira bisa dijawab Pak? Silakan Pak Nenar. Ya, baik, terima kasih. Prinsipnya sebetulnya sama gitu ya. Si HA ini dengan sifat osteokonduktivitasnya dia bisa merangsang pertumbuhan sel-sel tulang baru begitu. Prinsipnya sama. Cuman yang terjadi adalah uh, kalau kalau uh, uh, plasma spray misalnya itu kan suhunya tinggi loh suhu tinggi tentu akan mempengaruhi uh, struktur dari si HA permukaannya begitu ya permukaan HA dan itu memang berpengaruh pada uh, interaksi antara uh, HA dengan sel-sel uh, di sekitarnya begitu. Uh, makanya ada orang juga mengembangkan HA-nya tidak 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 mulus gitu ya tapi ada apa itu namanya ada roughness-nya begitu ya karena roughness ini juga yang sebetulnya uh, bisa membantu dalam uh, proses pertumbuhan tulang baru begitu nah untuk injectable atau untuk HA yang lain uh, tadi prinsipnya uh, untuk roughness untuk crystallinity gitu ya Hal-hal itu yang 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 akan mempengaruhi proses interaksi antara HA dengan sel tulang yang baru. Seperti itu mungkin yang bisa saya jawab, Mas Razi. Nanti bisa ngobrol lagi lah. Nanti lanjut di kantor. Ya, saya pikir. Ini ada pertanyaan lagi Pak Nendar, ini dari Dani ya. Jadi faktor-faktor apa saja yang pengaruhi kecepatan penyembuhan? itu yang terakhir ya. pak ya, dari tulang setelah dipasang implan HP. gitu pak silakan pak ya baik uh, tentu kita melihat dari aspek ini ya aspek aspek hmm. materialnya aspek H uh, tadi morfologi ternyata memang sangat penting juga dalam seperti yang tadi saya uh, menjawab pertanyaan mas Razi jadi morfologi hidroksapatit sangat mempengaruhi juga interaksi dengan tulang gitu ya, hmm. uh, makanya uh, kita mempropos bentuk granul, bentuk spherical begitu ya, karena dengan spherical saya kira uh, selain bahwa uh, si HA ini bisa mengisi defek yang irregular tapi juga bisa, bisa penuh begitu ya, bayangkan kalau dia tidak bulat dan juga ukurannya sangat beragam itu pasti banyak lubang-lubang itu tidak terisi penuh si defeknya begitu jadi itu morfologi kemudian juga uh, kristalinitas sebelum jadi tadi ada HA yang harus dibakar tinggi misalnya seribu uh, ada yang uh, misalnya cukup 700 begitu nah itu mempengaruhi kristal apa mempengaruhi kristalinitas yang juga mempengaruhi uh, interaksi H dengan uh, sel tulang baru jadi untuk tadi contoh lagi pada uh, coating pada implan begitu ya dengan suhu seribu katakanlah di atas 1000 atau mungkin hampir 2000, ribu uh, H-nya jadi sangat kristalin sangat keras itu tidak apa apa juga gitu tidak apa apa tetapi kalau bicara kecepatan resopsi atau interaksi dengan sel tulang baru akan lebih cepat dengan HA yang kristalinitasnya katakanlah sedang lah, kristalitas sedang. Jadi faktor-faktor itu yang tadi saya sebutkan lagi morfologi kemudian kristaliniti. Jadi saya kira dua hal itu yang sangat signifikan mempengaruhi proses penyembuhan. Seperti itu Pak Nyoman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nendar. Uh, ini langsung aja Pak pertanyaan mungkin ini terakhir aja uh, dari Pak Ade Soleh uh, bahwa dalam situasi ya sebagaimana Pak Nenar katakan -kata tadi ada strontium yeah. di dalam ham metode apa yang digunakan bahwa yeah. yang tersebut sudah tergantikan sesuai dengan yang diinginkan. Silakan yeah. Pak. Ya yeah. baik terima kasih Pak Ade atas pertanyaannya. Jadi prinsipnya strontium ini memang uh, apa kita kita buat untuk menggantikan kalsium teknisnya. Ya di ketika kita mencampurkan bahan ini dengan hitung-hitungan apa, stoikiometri begitu, ya kita gantikan sebagian dengan uh, strontium atau doping lain, kemudian ya dicampurkan gitu sesuai dengan teknik yang kita pilih. Uh, kita gunakan misalnya presipitasi ya kita kita larutkan, kita campurkan begitu. Uh, Bagaimana kita tadi pertanyaan bagaimana kita mengetahui bahwa strontium yang kita 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 berikan sudah masuk begitu gitu. Yaitu yang seperti yang sudah saya jelaskan pada slide-slide uh, tadi bahwa pertama kita ingin tetap mempertahankan uh, bahwa material ini adalah hidroksiapatit yaitu dengan menggunakan analisa XRD. Kita ingin ingin Puncak-puncak yang ada adalah keseluruhannya hidroksiapatit ya, single phase hidroksiapatit. Tapi kemudian uh, untuk mengetahui apakah uh, doping ini sudah masuk, kita menggunakan elemental analysis dalam hal ini uh, ICP ya, yang yang bisa mem uh, sensitivitasnya cukup tinggi gitu dalam membaca unsur-unsur yang terkandung di, di hidroksiapatit. Jadi begitu pak, jadi kita di, di, di XRD-nya harus HA saja yang muncul, jangan muncul yang lain. Tapi kemudian di elemental analisisnya si strontium atau doping yang lain ini harus muncul gitu. Itu Pak kira-kira yang kita lakukan. Terima kasih yeah. Pak Nyoman. Ya, yeah. terima kasih Pak Neda. Saya kira sudah dijelaskan. Uh, saya kira dari segi waktu sudah habis ya waktu diberikan kepada kita. Tapi intinya saya ucapkan terima kasih pada Pak sudah menjelaskan uh, dengan tuntas uh, tentang hidroksiapatit ini. Memang uh, kalau kita lihat di dalam PRN implan tulang dan implan gigi uh, di tempat kita, memang untuk hidroksiapatit ini pemainnya cukup banyak. Uh, itu ada dari ya. Mali Besar Keramik Bandung, kemudian ada dari teman-teman di Batan, ada juga dari Dr. Fethi, ya, dari uh, FK UPR, Halo, gitu, Pak Nyaman terputus sepertinya. Ya, yeah. Ya jadi uh, pemainnya cukup banyak ya Pak ya dari teman-teman kita di PRN tentang Halo Panitia huh? putus ya Maaf sudah kedengaran Pak bisa bisa terdengar Pak Nyoman uh, bisa ya Oh ya Maaf uh, ya jadi intinya ini sebagai uh, terakhir saja yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Nendar itu uh, nanti akan menjadi suatu hal yang menjadi referensi bagi kita bagaimana kita melakukan integrasi antara kegiatan riset dan inovasi yang dilakukan oleh teman-teman uh, di kementerian dan lembaga yang ikut di dalam PRN Implan Tulang dan Implan Gigi. Saya pikir nanti selanjutnya kita perlu saring uh, diskusi lagi untuk merumuskan target-target pencapaian uh, PRN ini. Uh, saya pikir uh, cukup sekian, jadi saya tidak akan uh, mengulas terlalu rinci hasilnya ini. Tapi intinya pengetahuan ini akan cukup bermanfaat, uh, sangat bermanfaat bagi kita untuk uh, ke depan ya, bagaimana uh, kita mengelola kegiatan riset dan inovasi khususnya yang terkait dengan PRN ataupun kegiatan lainnya. Saya kira cukup sekian. Jadi saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih, Pak Nenar. Terima kasih, Pak Yemang. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada narasumber kita. Bapak Nendar Herdianto serta juga kepada moderator Bapak Inyoman Jujur, terima kasih sekali untuk presentasi yang sangat menarik serta diskusi yang cukup ramai juga. Saya ingin mengingatkan untuk untuk mengisi link absensi dan evaluasi yang ada di kolom chat karena sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang mengisi presensi serta evaluasi. Mungkin sebelum kita tutup, kita akan melakukan sesi foto bersama sekali lagi, karena ini saya lihat pesertanya sudah lebih banyak daripada sesi foto yang pertama tadi. Mungkin panitia bisa tolong dibantu videonya, tolong dinyalakan semua. Saya pria baba, mungkin ini ada sekitar empat halaman halaman pertama satu dua tiga kemudian halaman berikutnya satu dua tiga halaman selanjutnya satu dua tiga saya rasa oke sudah cukup demikianlah uh, acara sharing material teknologi series yang pertama terima kasih sekali untuk Antusiasmenya dalam mengikuti acara ini, dan ditunggu untuk sharing session, terutama di bidang material smart series yang berikutnya, karena masih akan ada banyak sekali topik-topik yang tentu saja menarik. Karena di pusat teknologi material, ada banyak sekali topik-topik mengenai advance material teknologi. Untuk itu saya ucap sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Kami dari panitia mohon maaf apabila uh, masih ada kekurangan. Kami akan perbaiki di acara-acara uh, berikutnya. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih panitia, rekan-rekan panitia.